surah yang ke-67 dan kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Baik. Sebelum ayat yang ke-15 ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan beberapa tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syari nafsina. Rabbi zidina ilman nafi'an warzukna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kesempatan yang kita berada di dalam majlis ilmu ini akan menyebabkan ilmu-ilmu ini membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Seterusnya dengan ilmu inilah yang akan menerangi jalan-jalan kehidupan kita di dunia ini, sehinggalah kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meridai apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan jugalah Allah mengampuni segala maksiat yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Tengok surah Al-Mulk, surah yang ke-67, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Baik. Sebelum ayat yang ke-15 ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan beberapa tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, antaranya wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidhatis sudur, iaitu Allah mengetahui salah satu daripada kekuasaannya, mengetahui apa yang kita rahsiakan dan apa yang kita zahirkan dari sudut ucapan kita. Dan Allah Taala menyebutkan innahu alimun bidhatis sudur, dan dialah Allah Tuhan yang mengetahui segala yang terkandung di dalam sanubari kita. Ini sesuatu kekuasaan, tuan-tuan. Sebab Allah lah satu-satunya yang mengetahui apa yang kita rahsiakan dan apa yang kita zahirkan. Manakala pada ayat yang ke-14, Allah Ta'ala menyebutkan kenapa dan bagaimana Allah Ta'ala mengetahui apa yang dirahsiakan dan apa yang kita zahirkan, adalah kerana Allah lah Tuhan yang khalaqa, dialah Tuhan yang menciptakan kita. Ini ultimate lah, tuan-tuan. Tidak ada lagi hujah. Kenapa Allah Ta'ala maha mengetahui? Sebab dialah yang menciptakan kita, maka sudah tentulah dialah yang maha mengetahui. Dan yang keduanya, Allah memberitahu kepada kita, dialah Tuhan yang Al-Latif. Dan dialah juga Tuhan yang Al-Khabir. Al-Latif ni Tuhan yang maha halus. Iaitu segala yang terjadi kepada kita, sama ada baik ataupun buruk, semuanya ada campur tangan daripada Allah. Semuanya ada campur tangan daripada Allah. Kita dapat nikmat, kita dapat kejayaan, kita dapat kesenangan yang kita sangka semuanya usaha kita, semuanya daripada kekuatan kita. Tetapi Allah memberitahu pada kita, tidak. Semua yang kamu dapat itu adalah Al-Latiful Khabir. Ada Tuhan yang maha halus. Halus dekat situ sampai kita tak sedar adanya campur tangan Allah di dalam urusan-urusan kita. Perkara ni kita kena sedar, tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita sedar, bila Allah timpa musibah, kita tak mudah putus asa. Kerana apa? Kita tahu segala yang terjadi ini atas izin dan kehendak Allah. Dan bila kita terima nikmat, kita tak menyombong diri.
Kerana kita tahu apa yang kita dapat ini adalah kerana kehendak dan keizinan Allah. Sebab itu orang mukmin dia sentiasa bertenang. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia sabar. Kerana apa? Semua yang dia dapat ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat Allah iaitu Al-Latiful Khabir. Okey, sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15 Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kepada kamu iaitu manusia itu al-arda, yakni bumi ini dhalula. Bumi ini dhalula. Dhalul ni tuan-tuan, okey, Allah Taala sebut dunia yang Allah ciptakan kepada manusia ini bersifat zalul. Zalul ini ertinya tunduk. Zalul ni ertinya tunduk. Dan sebahagian para ulama menterjemahkan kalimah zalul ini dengan kalimah jinak. Jinak maksudnya bumi ni memang akan tunduk dan patuh kepada manusia. Kerana apa? Sebab kita adalah khalifah. Kita adalah khalifah. Tuan-tuan boleh perhatikan di dalam surah Yasin. Kalau tuan-tuan buka surah Yasin, surah yang ke-36, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-71-72. Tuan-tuan tengok surah Yasin, surah 36, ayat 71 dan ayat 72. Allah menyebutkan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah kamu melihat dan berfikir? Tidakkah kamu melihat dan kamu berfikir? An khalaqna lahum, bahawa kami telah menciptakan untuk kamu itu an'ama, iaitu haiwan-haiwan ternakan. Fahum laha malikun, yang mana kami ciptakan itu dengan kekuasaan kami untuk kamu memiliki. Allah cerita tentang an'am, iaitu haiwan-haiwan ternakan. Lalu Allah kata apa? Wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Yang mana haiwan-haiwan ternak ini tujuannya untuk apa? Wadhallalnaha, kami jinakkannya. Untuk apa? Rakubuhum wa minha yakulun. Sebahagian haiwan ini jadi haiwan tunggangan dan sebahagian haiwan ini dijadikan sebagai makanan. Nampak? Allah gunakan kalimah wadhallalnaha. Itu kalimah zalul. Dia datang daripada kalimah zalla. Zalla. Kat situ ertinya jinak ataupun tunduk. Jadinya tuan-tuan, antara kekuasaan Allah di atas muka bumi ni dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah kata bumi ini adalah zalula. Tadi imam baca dalam surah Al-Ghashiyah rakaat pertama tuan-tuan, kan Allah Taala sebut afalam yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Adakah kamu tak tengok pada unta macam mana dia ciptakan? Tengok unta je tuan-tuan, itu menunjukkan kepada kita kuasa Allah dan menunjukkan kepada kita unta ni dia tunduk kepada manusia. Kita jadikan dia sebagai tunggangan, kita jadikan dia sebagai makanan kita, kita mengambil manfaat-manfaat daripadanya. Lalu Allah Taala cerita juga tentang was-sama'i kaifa rufi'at, macam mana langit itu ditinggikan, macam mana bumi itu dihamparkan. Ini semua tujuannya nak beritahu pada kita bumi ini tunduk dan patuh kepada manusia. Sebab itu adalah perintah Allah kepada bumi. Kita juga tengok tuan-tuan, ni kejap lagi siang, daripada malam ni tuan-tuan transisi ke waktu siang. Kalau kita perhatikan, punyalah berkuasanya Allah tuan-tuan. Allah menyebutkan yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke dalam siang dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Perhatikan kalimah yuliju. Yuliju ni kalimahnya adalah yadkhulu, iaitu masuk. Bezanya kalau digunakan kalimah yadkhulu itu ertinya masuk serta-merta. Tapi kalau menggunakan kalimah yuliju itu ertinya masuk secara beransur-ansur. Macam mana tuan-tuan? Perhatikan. Daripada malam nak ke siang, dia berlaku dengan proses. Mula-mula gelap gelita, kemudian datangnya terbit fajar. Fajar kazib, fajar sidik. Daripada malam, kemudian terang sedikit, terang sedikit, terang sedikit, akhirnya terang.
Daripada terang, akhirnya terang benderang. Dan akhirnya nak jadi malam, tuan-tuan, dia beransur-ansur menjadi gelap. Allah tak jadikan alam ini daripada gelap, macam kita switch on lah, tuan-tuan. Buka lampu, pum, terus terang. Daripada terang, switch off pula, tiba-tiba jadi gelap. Allah tak jadikan alam macam tu. Sebab apa? Kalau berlaku macam tu, tuan-tuan, pakai pening kita. Terang, tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Hitam kita. Tapi Allah jadikan secara beransur-ansur. Itu namanya zalul. Zalul. Bumi ini, alam ini, dunia ini, Allah tunduk kepada manusia. Al-Imam Ibn Kathir kata dalam tafsir dia, tuan-tuan, bumi inilah Allah jadikan semuanya lengkap dengan fasilitinya dan semuanya lengkap dengan infrastrukturnya. Tanpa manusia perlu tambah-tambah. Tak perlu, tuan-tuan. Manusia kerjanya hanya untuk memakmurkan sahaja. Dia tak perlu top up, dia tak perlu tambah untuk jadikan alam ini sempurna dan jadikan alam ini cantik. Tak perlu, tuan-tuan. Manusia hanya makmurkan sahaja. Mengikut kehendak dan perintah Allah. Itu namanya zalul. Lalu Allah kata apa, tuan-tuan? Kerana bumi ini tunduk kepada manusia, famshu fi manakibiha wakulu min rizqih. Maka Allah Ta'ala kata, famshu, maka berjalanlah fi manakibiha, ke seluruh pelusuk-pelusuk penjuru-penjuru bumi ini. Wakulu min rizki, dan makanlah apa-apa rezeki yang Allah kurniakan. Baik, perhatikan, tuan-tuan. Setelah Allah menjadikan dunia ini patuh dan tunduk kepada manusia, lalu Allah perintahkan kepada kita, famshu, berjalanlah fi manakibiha. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah manakib. Manakib ni, tuan-tuan, ertinya bahu. Manakib ni ertinya bahu. Dia datang daripada kalimah mankibun. Mankibun ni maksudnya bahu, tuan-tuan. Manakib ni ertinya bahu-bahu. Tapi diterjemahkan sebagai penjuru-penjuru alam ataupun pelusuk-pelusuk bumi. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, fungsi bahu ni adalah menyambung di antara tangan dan juga tubuh. Itu fungsi bahu. Dia menyambung di antara tangan dan juga tubuh. Maka Allah nak beritahu pada kita, alam ni, mana-mana benua sekalipun, dia ada laluan dan jalan yang kita boleh akses, yang Allah telah ciptakan. Tuan-tuan naik ke langit pun Allah boleh bantu, tuan-tuan. Tuan-tuan nak terjun masuk dalam lautan pun Allah boleh bantu. Semua tempat Allah beri kita boleh akses. Semuanya, tidak ada yang terhalang. Tidak ada. Allah beri kita ilmu, Allah beri kita ilham, Allah berikan kita kepakaran, Allah beri segala macam untuk manusia terus akses kepada mana-mana pelusuk bumi. Tidak ada halangan dan tidak ada satu pun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuannya apa? Wakulu min rizki, dan makanlah apa-apa rezeki yang Allah kurniakan. Tuan-tuan duduk di sekian negara, tuan-tuan ada rezeki. Tuan-tuan duduk sekian negara, tuan-tuan ada rezeki. Tuan-tuan duduk sekian negara, tuan-tuan ada rezeki. Nak beritahu kepada kita, alam ini maha luas dan semua pelusuk alam ini di bawah kerajaan dan pemerintahan Allah. Di mana-mana tempat yang kita makan, rezeki itu datangnya daripada Allah. Dan sememangnya bila kalau rezeki pun datang daripada Allah, maka kepatuhannya adalah kepada Allah. Sebab itu agak pelik, tuan-tuan. Kita ni hanya merasakan Allah hanya ada di Mekah dan Madinah. Sampai Mekah, Madinah, barulah solat, barulah tutup aurat, barulah kita jaga segala pantang larang yang Allah perintah dalam kehidupan kita. Balik semula ke tanah air, seolah-olahnya macam Allah tiada. Sedangkan Allah Ta'ala kata, pergi mana-mana pelusuk pun, kamu boleh pergi. Dan makanlah mana-mana rezeki. Rezeki itu datang daripada aku. Dan perintah itu, perintahnya kepada aku. Yang ini Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Baik, cuma menariknya ayat ni, tuan-tuan. Allah menggunakan kalimah famshu. Kalimah famshu. Bila Allah bercerita tentang soal rezeki, makanan, rezeki, Allah menggunakan kalimah famshu, iaitu kalimah berjalan. Rezeki ni Allah suruh kita berjalan. Artinya apa? Perlu bergerak, perlu berusaha. Rezeki ada tak? Ada. Mana-mana ada. Cumanya manusia perlu berusaha. Rezeki tak datang bergolek. Cuma usaha itu dengan kadar minima. Sebab apa? Setiap rezeki telah ditetapkan kepada setiap makhluk. Setiap rezeki telah ditetapkan kepada setiap makhluk. Maka Allah Ta'ala suruh kita berusaha cuma dengan kadar minima. Namun, tuan-tuan,
dalam kehidupan di hari akhirat, Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Iza nudiya lissalati min yaumil jum'ah. Allah sebut dalam surah Al-Jum'ah. Apabila kamu dengar seruan azan Jumaat, fas'au ila zikrillah wa dharul bay'. Allah kata fas'au datang daripada kalimah sa'a. Sa'a ni ertinya berlari tuan-tuan. Itu kita panggil kalimah sa'i. Kita buat ibadah haji dan umrah ada sa'i tuan-tuan. Sa'i tu maksudnya berlari. Bila mengingati Allah, Allah kata fas'au ila zikrillah. Berlarilah zikrillah mengingati Allah. Cari rezeki, Allah suruh berjalan. Mengingati Allah, Allah suruh berlari. Kenapa tuan-tuan? Sebab rezeki ni Allah jamin. Allah suruh kita usaha. Tapi kadar minima. Tapi dalam hal mengingati Allah, tidak ada jaminan. Kita perlu usaha lebih lagi. Hari ini di dunia tuan-tuan, pergi kerja macam mana pun, jam ke, hujan ke, anak sakit ke, tetap pergi kerja. Sebab apa? Kita tahu di situ adanya rezeki kita. Betul? Betul. Tapi kena ingat satu perkara. Rezeki ini Allah jamin. Tuan-tuan macam mana pun Allah dah jamin adalah rezeki untuk kita. Yang penting usaha. Namun dalam hal mengingati Allah, tidak ada jaminan tuan-tuan. Kalau dalam hal dunia kita boleh berusaha lebih, dalam hal hari akhirat, sepatutnya perlu lebih lagi. Sebab itu Allah gunakan perkataan berlari. Kan ada beza di antara berjalan dan ada beza di antara berlari. Kalau macam ni kehidupan dunia kita berusaha, untuk kehidupan akhirat lebih-lebih lagi kita berusaha. Dunia Allah jamin rezekinya. Hari akhirat Allah tak jamin rezekinya tuan-tuan. Sekarang kita terbalik. Yang Allah jamin yang kita kalut, yang Allah tak jamin kita tak kalut tuan-tuan. Hal rezeki Allah jamin tuan-tuan. Itu yang buat kita pening, jadi runsing, jadi kalut, jadi tamak. Dalam hal akhirat yang Allah tak jamin, kita tenang-tenang je. Solat pun tak, puasa pun tak, sedekah pun tak, buat baik pun tak. Hati-hati tuan-tuan. Yang ini ingatan daripada Allah. Di antara berjalan, kemudian berlari, kemudian satu lagi tuan-tuan. Ada satu yang lebih penting lagi. Iaitu Allah kata apa? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Hadid. Allah kata, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Kata Allah, ada sesuatu yang lebih penting lagi daripada rezeki dan daripada mengingati Allah. Kalau rezeki Allah suruh berjalan, kalau mengingati Allah, Allah suruh kita berlari. Tapi dalam hal meminta pengampunan Allah, Allah kata sabiqu, Allah suruh kita berlumba-lumba. Kalau berlari tuan-tuan, kita lari sorang-sorang. Tapi kalau kita berlumba, ertinya kita berlari ada pertembungan tuan-tuan, maksudnya ada dua orang yang berlawanan. Jadinya dalam hal memohon pengampunan Allah, Allah kata sabiqu, kamu perlu berlumba-lumba lebih lagi usahanya. Sebab apa? Pengampunan ini adalah usaha daripada kita. Dan dia tidak boleh bertangguh. Allah kata dalam hal pengampunan, sabiqu. Dan samalah juga dengan wajannah. Dan untuk mendapatkan syurga Allah pun, kita perlu berlumba-lumba. Kerana apa? Allah kata syurga itu seluas langit dan bumi. Dalam hal sabiqu, berlumba-lumba ni ada dua. Satu dalam hal pengampunan, satu lagi dalam hal syurga. Dan satu lagi Allah kata apa? Fastabiqul khairat, iaitu berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Rezeki Allah suruh berjalan, mengingati Allah, Allah suruh berlari. Namun dalam hal taubat, syurga dan kebaikan, Allah suruh kita berlumba-lumba. Get the point tuan-tuan? Dapat eh? InsyaAllah. Baik, ini antara peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ayat 15, Allah kata apa? Wa ilaihin nushur. Dan hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah kamu dibangkitkan. Baik, ayat ni dia unik tuan-tuan. Sebab Allah mendahulukan perkataan jar. Harfun jar tu Allah dahulukan. Kalimah ila dekat situ. Wa ilaihi. Sepatutnya kamu kembali kepada Allah. Dia sama macam perkataan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami sembah. Sepatutnya perkataannya, kami sembah kepada engkau. Tapi ayat tu, kepada engkau kami sembah. Dan kepada engkau kami memohon pertolongan.
Dia terbalik ayat tu tuan-tuan. Sama dengan ni. Kepada engkau lah, hanya kepada engkau lah kami dikembalikan dan dibangkitkan. Bila perkataan harfun jar ni tuan-tuan didahulukan, itu memberi maksud pengkhususan. Pengkhususan. Maksudnya macam mana? Kepada engkau kami sembah. Sembah hanya khusus kepada Allah, tidak pada benda yang lain. Itu kena ingat. Dia khusus. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan hanya khusus pada Allah. Tak ada sesuatu pun boleh tolong kita melainkan Allah. Samalah ayat ini, wa ilaihin nusyur, hanya kepada engkau lah ataupun hanya kepadanya lah, iaitu Allah, an-nusyur, kami dibangkitkan. Artinya kita tak dibangkitkan dengan sebab-sebab yang lain, melainkan kita dibangkitkan hanya kerana Allah. Di hari kebangkitan nanti, maka kita dibangkitkan hanya kerana Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 15 ni tuan-tuan, setelah Allah ceritakan tentang dunia yang Allah tundukkan kepada manusia, dan setelah Allah cerita tentang rezeki dan Allah perintah untuk kita mencari rezeki, berjalanlah ke mana-mana pelosok dunia untuk makan rezeki Allah ni, tiba-tiba Allah kata apa? Di hari akhirat nanti kamu akan dibangkitkan. Di sini menunjukkan kita kekuasaan Allah. Macam mana tuan-tuan? Di dunia ni, pergilah mana-mana alam, pergilah mana-mana dunia pun, tuan-tuan boleh tengok macam-macam bangsa, macam-macam manusia. Tuan-tuan pergi ke satu tempat, tempat yang mustahil, tak ada orang kot duduk sini, tengok-tengok ada juga orang duduk. Pergi ke sekian negara tuan-tuan, rasa-rasa macam tak ada orang duduk sini, tengok ada juga orang hidup. Ada manusia hidup, ada manusia makan, ada manusia yang boleh survive. Seperti mana Allah Ta'ala boleh selerakkan manusia ni tuan-tuan, duduk mana-mana ceruk dunia ni, adanya manusia. Macam itulah kuasa Allah. Allah boleh kumpulkan semua manusia di tempat yang sama di hari akhirat. Di dunia ni Allah selerakkan manusia. Bermula daripada Nabi Adam, Allah selerakkan manusia. Semua tempat ada. Macam itulah kuasa Allah. Allah boleh kumpulkan kita semua di satu tempat di Yaumul Mahsyar nanti. Semuanya bertitik tolak dengan kekuasaan Allah. Sebab itu perkaitan dia, mula-mula Allah cerita tentang dunia ini dan Allah suruh kita berjalan di atas seluruh pelosok bumi, tiba-tiba Allah cerita tentang hari akhirat. Dan di sini juga satu peringatan kepada kita tuan-tuan, seperti mana Allah sebut dalam surah, tak silap saya, dalam surah Al-Inshiqaq, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih, kata Allah. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kamu dekat atas muka bumi ini adalah kadihun, orang yang berpenat-penat, orang yang bekerja keras. Kadihun, kadhan kat situ tuan-tuan, ada maf'ul mutlak, iaitu kita ni kerja dekat dunia ni memang penat. Allah suruh hidup dekat dunia ni berpenat-penat, bekerja keras dan berpenat lelah. Sampai bila? Ila rabbik, sampai kamu kembali kepada Allah, sampai kematian menjemput kita. Okay? Dan Allah sebab apa? Famulaki. Ingat satu perkara, hidup ni bekerja keras. Tapi ingat satu perkara, kamu boleh makan apa yang kamu makan. Kamu boleh pergi mana tempat yang kamu pergi. Kamu boleh buat apa yang kamu boleh buat. Tapi ingat keyword yang Allah kata, famulaki, pasti kamu bertemu dengannya. Bertemu dengannya ni tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Kathir sebut ada dua tafsiran. Pertama, ingat kamu akan bertemu dengannya, iaitu Allah. Hidup ni tuan-tuan, buatlah apa yang kita nak buat, ingat satu perkara, penghujungnya kita bertemu dengan Allah dan kita akan dipertanggungjawab apa yang telah kita buat. Kita yang masih muda tuan-tuan, mungkin kita tak rasa. Tapi bila kita dah masuk ke fasa tua, waktu itulah baru kita rasa sebenarnya kita dah sampai ke penghujung. Bila badan dah tak kuat, penyakit mula kena pada tubuh kita, segala-gala yang kita rasa dulu tak rasa sekarang tuan-tuan, waktu tu kita dah sedar kita di penghujung. Dan kita akan sedar yang mana kita akan kembali bertemu dengan Allah. Tapi waktu tu tuan-tuan, walaupun ada kesempatan, tapi penyesalan tu lebih banyak. Kenapa dulu saya masa muda tak buat macam ni? Kenapa dulu saya tak buat macam ni? Jadi kita yang masih lagi hidup dan masih lagi sehat ni tuan-tuan, beringat. Dan ini pesanan daripada Allah Ta'ala. Famulaki. Hidup ni macam mana pun,
buatlah apa yang kamu nak, tapi ingat kamu akan bertemu dengan Allah. Tafsiran yang kedua, famulakih di situ adalah kita akan bertemu dengan amal-amal kita. Tuan-tuan buat amal baik, tuan-tuan akan bertemu dengan amal kebaikan di hari akhirat. Tuan-tuan buat kejahatan, tuan-tuan akan bertemu dengan amal kejahatan kita di hari akhirat. Semua orang nak berkawan dengan orang baik, tuan-tuan. Tak ada orang nak berkawan dengan orang jahat. Benda tu yang sentiasa kena ada dalam fikiran orang mukmin, yang mana dia nak bertemu dengan orang baik di hari akhirat. Siapa? Amalnya. Dia takkan bertemu dengan orang jahat, iaitu juga amal-amalnya. Itulah ayat yang ke-15 berbicara berkaitan tentang kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16, tuan-tuan, ayat 16, ayat 17 dan ayat 18. Ini bercerita tentang satu bukti kekuasaan Allah. Apa dia? Allah menyebutkan, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Kemudian ayat ke-17 Allah kata, أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ. Okay, tiga ayat ni dia bercerita tentang satu topik, tuan-tuan. Ayat yang ke-16 Allah menyebutkan, adakah kamu aamintum, adakah kamu merasa aman, man fis sama', iaitu Allah yang berada di langit. Nah, saya akan bentang pada tuan-tuan, kenapa Allah kata man fis sama' itu merujuk kepada Allah yang berada di langit. Ay yakhsifa bikumul ard, dan dialah Tuhan yang yakhsifa. Kalimah yakhsifa tu, tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat nota sikit. Yakhsifa itu artinya menimbus. Menimbus. Ataupun menenggelamkan. Maksudnya manusia ni akan tertimbus. Ataupun tenggelam di dalam bumi. Maksudnya bumi ni terbelah, lalu manusia itu akan ditenggelamkan, ditimbus di dalamnya. Fa'idha hiya tamur, dan tiba-tiba bumi itu akan bergoncang. Am amintum, ataupun apakah kamu ini merasa aman, man fis sama, iaitu Allah yang berada di langit, ay yursila alaikum hasiba, iaitu Allah lah yang akan menghantar hasiba, hujan hujan yang berbentuk batu, hujan ribut yang membawa batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, nanti kamu akan mengetahui akibat orang yang mendustakan peringatan Allah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu yang telah mendustakan rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaan Allah. Okey, ayat 18 tu, tuan-tuan, Allah memberikan dia satu kesimpulan. Dulu ada kaum manusia yang menolak kepercayaan, mendustakan rasul dan mendustakan Allah. Apa akibatnya? Allah sebut ada dua benda. Pertama, ada manusia yang Allah tenggelamkan dalam bumi. Dan yang kedua, ada manusia yang Allah turunkan azab berbatu daripada langit. Ada dua azab. Ayat 16, ayat 17. Ayat 16 dan 17 ni, tuan-tuan, Allah sebut ayat ini dalam bentuk istifham. Ada bentuk questionnaire, pertanyaan, tuan-tuan. Dan pertanyaan ini adalah dalam bentuk kehairanan. Adakah kamu ni boleh rasa aman? Kamu berada di bumi ni, berpijak di atas bumi ni. Sedangkan kamu tahu, bumi ni pernah tenggelam dan menimbus manusia. Ni cerita tentang umat-umat yang terdahulu, tuan-tuan. Dan kamu duduk atas muka bumi ni sedang menjunjung langit. Kamu tahu tak, dulu langit ini pernah turun hujan batu mengazab umat-umat yang terdahulu. Kerana apa? Mereka telah mendustakan rasul yang pernah dihantar. Takkan kamu nak mengulangi kisah tersebut? Nanti saya akan datangkan kepada tuan-tuan bukti siapakah mereka ataupun kaum manakah yang telah ditimpa azab ini. Jadi ayat 16-17 ni, tuan-tuan, walaupun ayat ini adalah dalam bentuk persoalan, istifham, tapi bukan untuk dijawab. Istifham dekat sini adalah dalam bentuk kehairanan. Allah nak bagi tahu pada kita, pelik, ajaib,
Hairan aku dengan manusia ni, macam mana dia boleh duduk atas muka bumi ni sambil dia bermaksiat. Sedangkan bumi ini makhlukku. Aku pernah timbus manusia di atas muka bumi ini. Dan langit itu makhluk aku. Dan aku pun pernah turunkan azab daripada langit ini. Macam mana manusia ini boleh berani melakukan maksiat? Itu DTTDI itu tuan-tuan. Buat sesuatu tak gunakan akal fikiran kan? Melawak menggunakan agama. Melawak gunakan hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Hati-hati tuan-tuan. Kita ni mungkin tak rasa, oh dia tak kacau rezeki kita. Tak apalah. Tuan-tuan kena ingat. Kaum Nabi Saleh, iaitu kaum Nabi kaum Nabi Saleh ni tuan-tuan, mereka ni walaupun yang membunuh unta Nabi Saleh tu seorang tuan-tuan, seorang, tetapi yang ditimpa azab bukan seorang, tapi satu kampung kena azab. Kenapa? Sebab kita yang berdiam ini seolah-olahnya mendukung dan menyokong perbuatan tersebut. Walaupun kita tak terlibat, oh dia tak kacau saya. Dia pergi bunuh unta Nabi Saleh aja. Yang beriman ke, tak beriman ke, semua sekali Allah timpa azab. Kerana apa? Bila kita tak menghalang dan kita tak mencegah, seolah-olahnya kita menyokong dan kita mendukung kebatilan. Okay? Sebab itu ini ingatan daripada Allah. Ni bumi kita pijak, ini langit yang kita junjung. Dua-dua makhluk Allah ni pernah menimpakan azab pada umat yang terdahulu. Baik, kenapa Allah sebut tentang azab pada ayat ni tuan-tuan? Sebab pada ayat 15 tadi Allah bercerita tentang bumi ni yang mana Allah telah tunduk untuk manusia. Tapi ingat, walaupun dia tunduk pada manusia, dia tunduk itu kerana tunduk pada perintah Allah. Okay? Dia tunduk pada perintah Allah. Dan tunduknya pada perintah Allah itu sampai tahap dia pun menimpakan azab kepada manusia setelah Allah turunkan arahan untuk dia menimpa azab kepada manusia. Okey. Baik, ayat yang ke-16 tuan-tuan, Allah menggunakan kalimah man fis sama. Allah kata man fis sama. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalimah man fis sama ni tuan-tuan, kalimah man fis sama ni adalah merujuk kepada siapa di langit. Jadi para ulama tafsir melihat kalimah siapa ini adalah merujuk kepada Allah. Dan para ulama kita telah mentakwilkan bila berkata Allah di langit ini bukanlah merujuk kepada Allah itu bertempat, tetapi merujuk kepada kekuasaan Allah. Okey, dalam ilmu ni tuan-tuan, ada pihak yang takwil, ada pihak yang tafwid, ada yang bertakwil, ada yang tak takwil. Kita jangan jadi gululah. Oh tak boleh takwil, ni semuanya kafir. Yang ini tak boleh tafwid, ni semuanya kafir. Jangan jadi gulu tuan-tuan, melampau, ekstrim. Para ulama kita yang takwil ayat-ayat Allah ini, kalau dia kata yadullah, tangan Allah itu adalah kekuasaan, dia kata Allah berada di langit itu merujuk pada kekuasaan. Mereka takwil bukan dengan syahwat, mereka takwil dengan ayat-ayat Allah yang lain. Yang ini kita kena faham. Maksudnya Abu Hasan Asy'ari tuan-tuan, bila dia takwil ayat-ayat macam ni tuan-tuan, dia takwil dengan ayat yang lain. Okay? Bukan takwil dengan akal eh, tapi takwil dengan ayat yang lain. Maksudnya benda tu tak lari dari kefahaman yang Allah nak dan kefahaman yang Rasul nak. Sebab itu kita kena faham jelas kat sini. Sebab inilah perbincangan yang akhirnya manusia umat Islam ni berpecah-pecah. Ada yang kata macam ni lah, ada yang berkata macam ni lah. Ini dalam ilmu tauhid lah. Sebab itu kalau tuan-tuan baca satu kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq, di situ sahaja tuan-tuan ada 73 kumpulan yang paling utama. Daripada 73 kumpulan ni tuan-tuan pecah pada kumpulan-kumpulan yang pelbagai lagi. Kerana apa? Sebabnya dalam isu-isu yang paling asas macam ni lah. Bila kita tak faham, maka kita ni akan, kita istilah apa tuan-tuan? Kita ni akan bermusuh dengan sesuatu yang kita tak tahu. Jadi perlu kita tahu. Jadinya kalimah manfis sama' ni, bila Allah kata Allah berada di langit, itu merujuk kekuasaan Allah Ta'ala. Allah lah Tuhan yang menguasai di langit. Kerana itulah Allah Ta'ala boleh timpakan azab daripada bumi. Dan disebab itulah Allah boleh timpakan azab daripada langit. Baik. Siapa manusia yang menerima azab di bumi tuan-tuan? Yang mana Allah pernah tenggelamkan dia. Timbuskannya di dalam bumi. Tuan-tuan tengok ayat surah yang ke-28. Ayat 81 iaitu surah Al-Qasas. Tuan-tuan buka surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 81. Allah berbicara berkaitan tentang fa khasafna bih wa bidarihi al-ard fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah
wa ma kana minal muntasirin. Lalu kami telah timbuskan dia bersama-sama rumahnya, hartanya ke dalam tanah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat membantu dan menolongnya daripada azab Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Dan dia sendiri pun tak dapat tolong dirinya sendiri. Siapa tuan-tuan yang ditenggelamkan ni? Iaitu Qarun. Nampak? Ni bukti tuan-tuan. Dulu mereka mendustakan para rasul, Allah timpakan azab. Mereka ni telah ditenggelamkan di dalam bumi. Manakala ayat yang bercerita berkaitan tentang Allah turunkan azab, iaitu hujan yang berbatu pada ayat 17, iaitu Allah Ta'ala sebut pada surah yang ke-11, iaitu surah Hud. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-82. Surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-82. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan, tuan-tuan. Minta maaf, ayat 81. Tuan-tuan tengok daripada ayat 81. Qalu ya Lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Kata Allah Ta'ala, Nabi Lut telah berkata, tetamunya telah berkata, ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika la yasilu ilaika. Sesungguhnya kami ini adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Sesungguhnya kami ini adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah. Kaum engkau itu jahat, dan sekali-kali tidak akan kami ini menimpakan bencana. Oleh itu berundurlah bersama-sama dengan keluarga kamu pada waktu malam, dan jangan seorang pun jangan kembali balik ke negeri kamu ni. Jangan patah balik. Teruskan jalan, lari, tinggalkan kawasan ni. Sebab apa? Azab nak turun daripada Allah Ta'ala. Innahu musibuha ma asabahum. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, minta maaf, illam ra'atak tu, iaitu kamu bawa lari keluarga kamu melainkan isteri kamu. Sebab isteri Nabi Lut ni dia musyrik, tuan-tuan. Kat sini menjadikan kita satu dalil, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah para rasul, tidak ada satu pun ahli keluarga rasul yang dijamin syurga. Tidak ada satu pun ahli keluarga rasul yang dijamin syurga. Kalau tuan-tuan tengok Nabi Yaakob, anak-anaknya ada 12 orang. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dan Bunyamin ni Allah cerita tentang kebaikan mereka. Tapi 10 ayah abang-abang dia, tuan-tuan, sebersepuluh melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Dan kemuncak kejahatan dia merancang membunuh adik dia, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Adakah ini jaminan orang baik, tuan-tuan? Tak. Kita ni tak mewarisi kesolehan melalui keturunan. Walaupun ayahnya Nabi, walaupun adik-beradiknya Nabi, tuan-tuan, kita belum tentu lagi dapat syafaat dan belum tentu lagi berada di pihak yang benar. Okay? Begitu juga dengan Nabi Nuh AS. Walaupun Nabi Nuh tu Nabi dan Rasul, tapi isterinya dan anaknya tetap masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan Nabi Lut AS. Isteri dan anaknya juga ahli neraka. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS. Ayah dan ibunya tetap berada dalam neraka. Ibrahim ayahnya sendiri yang membina berhala, tuan-tuan. Dan itu menjadi pengajaran kepada kita. Tidak ada manusia pun yang boleh claim, ayah saya wali, datuk saya wali, saya ni anak tok guru, saya ni di pihak yang benar. Tidak ada jaminan, tuan-tuan. Tidak ada jaminan. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Imam Ibn Jauzi, tuan-tuan, menyebutkan ini sebahagian daripada talbis iblis, tipu daya iblis. Okay? Kita tak mewarisi kesolehan dan kebenaran melalui keturunan, tapi kita melalui syariat dan amalan. Al-Imam Ibn Jauzi sebut dalam kitab dia, tuan-tuan, bila cerita tentang bab ini, dia kata apa? Kalau bapaknya makan dan kenyang, anak yang tak makan tak kenyang. Boleh faham, tuan-tuan? Bapak makan kenyang, anak yang tak makan tak kenyang. Sebab apa? Kita yang melakukan amal, kitalah jadi orang soleh. Anak yang tak beramal, anak tak akan jadi soleh kerana ayah dia. Okay? Sebab itu jangan taksub kepada individu. Tak kisahlah dia ni anak siapa pun, anak tok wali ke, anak tok syekh ke, kalau dia menyimpang daripada syariat Allah, tinggalkan.
Kalau dia berpegang di atas jalan Allah, ikut dan terima tuan-tuan. Nah, yang ini yang diajarkan di dalam agama. Jadinya Allah kata apa? Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahum as-subh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka ini akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka. Dan sesungguhnya azab itu dijanjikan akan ditimpakan kepada mereka pada waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah waktu subuh itu telah dekat? Ini kaum Nabi Lut ni tuan-tuan, mereka ditimpa azab pada waktu subuh. Kemudian Allah kata apa? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud. Dan apabila datangnya perintah kami, maka kami jadikan kaum Lut itu diterbalikkan, tertimbus di dalam bumi. Dan kami telah wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil, dan kami telah menghujankan mereka, iaitu hujan hijaratan min sijil, iaitu hujan batu sijil. Sijil ni adalah batu yang panas dan membakar. Sijil ni dalam Quran ada dua je tempat. Satu dalam surah Al-Fil, satu lagi dalam surah Hud, cerita tentang kaum Nabi Lut. Okay? Sijil ni bukan batu daripada neraka tuan-tuan, tapi batu yang datang daripada tanah muka bumi ni yang telah dikenakan proses lulu hawa, iaitu proses panas matahari ni tuan-tuan, sampai dia membentuk jadi batu, dia panas dan membakar. Batu ni lah yang akan direjam, dilontarkan kepada kaum Nabi Lut dan juga dilontarkan kepada tentera-tentera Abraha. Kepada Allah kata apa? Mandud. Dan dia ditimpa dengan bertalu-talu. Inilah dua bukti tuan-tuan. Azab yang Allah pernah timpakan. Allah tak memberi satu ancaman yang kosong tuan-tuan. Tapi Allah telah buktikan. Bumi ni pernah timbus satu bangsa dulu. Siapa? Qarun. Pada zaman Nabi Musa AS. Dan bumi ni juga pernah turunnya hujan berbatu sebagai azab. Kepada siapa? Kepada kaum Nabi Lut AS. Kenapa tuan-tuan? Ayat 18 kita tutup tuan-tuan. Allah kata, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sebab mereka ini adalah kaum sebelum kamu, wahai Muhammad, yang telah mendustakan Allah dan telah mendustakan Rasul. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ. Alangkah dahsyatnya azab dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam ni Allah beri rezeki, alam ni juga Allah boleh turunkan azab. Allah boleh tukar bila-bila tuan-tuan. Bumi ni jadi nikmat, bumi ni juga boleh jadi azab sebab Allah lah Tuhan yang maha berkuasa. Insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti dekat sini. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-19 pada ayat yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.